penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar merayakan tanggal 24 setiap bulannya sebagai tanggal pertemuan pertama mereka. Diketahui bahwa sebelumnya Lesti dan Rizky Billar bertemu pada tanggal 24 Juli 2020 lalu di sebuah talk show Indosiar yang dipandu oleh Tukul Arwana. Saat itu, Lesti datang sebagai set girl karena ditinggal nikah oleh rekan sesama penyanyi dangdut Rizky The Academy. Hal yang sama terjadi pada Rizky Billar yang disebut set boy karena ditinggal nikah oleh teman dekatnya sesama artis peran, Dinda Hao. Berawal dari pertemuan itulah netizen mulai menjodoh-jodohkan keduanya. Perjodohan tersebut berhasil hingga keduanya menikah dan kini telah punya anak pertama, yaitu baby Leslar. Meski kini sudah menikah, pasangan ini tetap rutin merayakan tanggal 24. Kali ini mereka merayakannya dengan candlelight dinner atau makan malam romantis tanpa baby Leslar yang memang tak tampak pada momen tersebut. Dinner romantis tanpa sang anak, Rizky Billar menyebut kalau dirinya sempat ditegur ayah mertuanya. "Kalau kata mertua gua, gak ingat anak," tulis Rizky Billar dalam caption unggahannya. Melihat couple idolanya sedang merayakan hari bahagia, para penggemar setia Leslar serta sejumlah netizen langsung membajeri kolom komentar unggahan tersebut. "Selamat tanggal 24 Leslar," tulis seorang netizen. "Papa bundanya El cakep banget dan Masya Allah," tulis netizen yang lain. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.